Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Mahadaraman. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Samulihna damang. Alhamdulillah. Kowi jidnan. Kowi jidnan. Oke. Okay. Ayat teh halaman. Mantu lo genap, laras. Duka Ustaz, kami teh tadi sehatkan. Nyimak kumpul. Oke, okay, harusnya halaman 36. Kemarin teh satu sering saya ayat Quran telepat. Nah, iya betul. Oke, okay, kita akan masuk ke latihan halaman yang ke-36, latihan nomor 9. Nah, ini aturannya. Ibnil af'al fil jumalil atiyah fil majhul. Bentuklah fiil-fiil berikut ya menjadi fiil majhul. Ini kalimatnya maklum, kita rubah ke majhul. Silakan Ibu Ade dulu. Baca kemudian rubah ke majhul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amun Ustaz yang itu. Masalah kak, yang itu. Oke. Ini di HP jadi kirang jelas gini tadi kira. Yang masalah kak yang mana ya? Yang nomor satu yang itu yang di drag bukan? Yang kemarin? Ya, ya. Masalah kak. Masalah kal mudaris, mudir. Masalah kal mudir. Jadi dirubahnya gimana, Ustaz? Nah, ini amma sa'ala kal mudiru, ya. Tentang apa guru bertanya padamu? Rubah jadi apa namanya? Naib fa'il. Jadi rubah jadi fa'ilnya majhul. Jadi su'ilta, amma su'ilta. Ya. Amma su'ilta, ya. Nah, amma su'il. Su'ilta. Coba ulangi lagi. Amma sa'ala kal mudir. Amma apa? Su'ilta. Su'ilta. Amma su'ilta. Iya, amma su'ilta. Nah, tentang amma apa su'ilta. Kamu ditanya? Tentang apa kamu oh, iya. Silakan Ibu Siti Rosida. Bismillahirrahmanirrahim. Qatalahumul mujrimu bil musaddasi. Iya. Kutilu bil musaddasi. Iya, betul. Kutilu bil musaddasi. Iya, apa artinya? Mereka dibunuh. Ya. Dengan pistol, maksudnya. Dengan pistol. Mereka dibunuh dengan pistol. Qatalahumul mujrimu bil musaddas. Musaddas. Penjahat itu membunuh mereka dengan pistol. Jadi kutilu bil musaddas. Naib fa'ilnya waw ya. Iya. Naib fa'ilnya waw. Silakan Mang Jack. La yas'aluhum ahadun an sababi ta'akhurihim. Ya. Apa itu?
mereka bukankah mereka bertanya kepada La seorang yas'aluhum ahadun an sababi ta'khir. Cari filenya dulu. fa'ilnya ahad ahadun ta'akhir la yus al luhum ahadan an sababi ta'akhurihim ta'akhurihim apa tuh artinya tuh? Mereka tidak bertanya. Bukan, bukan mereka tidak bertanya. Kalau begitu mereka jadi fa'il dong. Ahad di sini fa'ilnya. Jadi tidak ada seseorang yang bertanya kepada mereka an sababi ta'khurihim, tentang keterlambatan mereka. Jadi tidak ada seorang pun yang bertanya kepada mereka an sababi ta'khurihim, tentang keterlambatan mereka. Rubah ke apa ke majhul. La yus'aluhum. La yus'aluna. La yus'aluna ahadan an sababi ta'akhurihim. Artinya tidak ada yang bertanya. Bukan tidak ada yang bertanya, mereka, sekarang rubah lagi. Mereka tidak ada yang bertanya. Mereka tidak ditanya. Mereka tidak ditanya tentang keterlambatan mereka. Ya, tentang keterlambatan mereka. Iya, sip. Kembali lagi ke Ibu Ade, silakan. Lima ahoda kumul ma apa itu? Murakibu. Murakibu. Lima ahodakum rokibu ila mudir. Lima ahodakum rokibu ila mudir. Jadi lima uhdaluna. Lima uhidum. Oh, lima uhi. Jadi lima uhidkum. Enggak, tidak berubah. Lima uhidtum. Jadi domah ya depannya. Lima uhidtum. Lima uhidkum. Bukan kum, tum, tum, tum. Oh, tum, ya. Lima uhidtum. Hilang? Oh. Mudiri. Hilang, mudiri. Oh ya, ininya hilang jadi ini ya. Iya, hilang. Filenya hilang. Filenya ya. Hilang. Kan sudah ada naib file. Iya. Ya, apa artinya? Lima buat apa ya? Lima akhadakumul muraqibu ilal mudir. Kenapa pengawas membawamu ke kepala sekolah? Muraqib, pengawas. Muraqib, oh muraqib itu pengawas, iya. Ya. Jadi apa? Lima uhiddum ilal mudir. Kenapa kalian dibawa ke kepala sekolah? Silakan Ibu Siti Rosida. Robana rojulu bil aso. Seorang laki-laki telah memukul kami dengan tongkat. Duribna bil aso. Kami telah dipukul dengan tongkat. Iya. Silakan akhi Rizki, sarronil khawar. Sarronil khawar. Artinya taro itu taro membuatku bahagia artinya. Oh, kabar itu membuatku bahagia. Dirubah surir tu berarti ya. Iya, udah surir tu saja. Aku gembira. Gembira ya. Iya, aku dibuat gembira. Ayo. Ini lewat. Nah, di sini kita langsung ke yang
11 ya. 12. Tuhdaful alif wal lam minal alam al-muqtarini bihima inda nida. Katanya alif dan lam itu dibuang ya dari fi'il, afwan, dari isim itu kan alam yang disertai dengan keduanya. Jadi ada nanti isim yang beralif lam yang apa namanya? Isim yang beralif lam yang ada pada isim alam itu dibuang alif lamnya ketika adanya huruf nida. Contoh ini Al-Hasanu, ini isim yang beralif lam. Jadi selama ini kita belajar isim nama orang itu tidak boleh beralif lam. Boleh, ya. Yang beralif lam contohnya Al-Hasan, Al-Husain gitu kan. Itu boleh beralif lam. Ketika ada huruf nida itu dibuang alif lamnya. Jadi ya Hasanu, tidak boleh ya Yal Hasan, enggak boleh. Ya Hasanu. Al-Husainu jadi ya Husain. Az-Zubairu ya Zubair. Al-Haris ya Haris. Al-Baro ya Baro. Oke. Saya harap antum sering murojaah ya. Karena saya tidak main-main. Pelajaran setelahnya itu atau pelajaran yang akan datang itu rumit ya. Kalau misalnya basic dasarnya atau misalnya kurangnya murojaah ya. Meskipun kuat dasar ya, bahasa Arab kuat dasar, dasarnya kuat tetapi tidak murojaah, itu nanti akan mengalami apa namanya keberatan menghadapi bab-bab setelahnya ya, karena kita sudah jilid 3 jadi harus banyak murojaah. Manfaatkan waktu sehari ya minimal setengah jam. Maksimalnya misalnya antum sekuatnya silahkan berapa menit ya untuk murojaah. Semakin sering murojaah maka akan semakin kuat kualitas apa namanya kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Ya, jadi jangan sampai nanti ke depannya menemukan kaidah yang sudah dipelajari kita masih bingung padahal sudah dipelajari. Nah, kita bisa meminimalisir itu semua dengan cara banyak murojaah, sering diskusi gitu kan, dan seterusnya. Oke, itu tentang isim yang beralif lam itu hilang alif lamnya atau alnya ketika masuk huruf nida yaitu ya. Berikutnya sekarang an-nisbah ya. Kita belajar nisbah atau an-nasab. Nah, tentu istilah nasab ini berbeda dengan nasab dalam i'rab ya. Ada nasab, ada nasab. Kalau nasab itu apa namanya? Nasab ya. Maksudnya itu isim tersebut dibaca nasab. Tetapi kalau nasab di sini adalah itu nisbah. Ya. Nisbah penyandaran, nisbat ya, sandaran. Ilhaqu ya'in musyaddadatin fi akhiril ism litadulla ala nisbatihi. Menyertakan ya yang bertasydid di akhir isim untuk menunjukkan kepada nisbah. Nisbah di sini dia orang mana begitu kan? Contohnya al-Hindu dinisbahkan jadi Hindiyun. Ini harus ditasdid dia ianya. Hindiyun. Al-Hindu itu India, Hindiyun orang India. Al-Iraku Irak, Iraqiyun orang Irak. Jadi kalau menunjukkan orang ya nisbah itu menggunakan ya yang bertasydid. Ilhaqu ya musyaddadah fi akhiril ism litadulla ala nisbah. Oke. Silakan sekarang Akhi Jaka As-Sudan jadi gimana? Ya Sudani. Wah, jadi apa? As-Sudan jadi apa? Halo. Lewat ya, kalau belum paham lewat. Ibu Ade gimana As-Sudan jadi gimana? Sudania Sudani. Sudaniyun. Sudaniyun. Iya. Sudaniyun benar. Ibu Rosida silahkan. Sudani. Wahid.
Al-Quaid. Al-Quaid. Quaitiyun. Quaitiyun. Ya. Ibu Al-Yaban. Yabani. Yabaniyun. Al-Yabaniyun. Yabaniyun. Ya. Khirizgi Ad-Din. Ad-Diniyun. Diniyun. An-Nahwu Akhi Jaka. Nahwiyun. Nahwiyun. At-Tarikh. Ibu Ade. At-Tarikhu Tarihun. Tarihiyun. Tarihiyun. An-Nabi ini jadi Nabawiyun. Al-Akh jadi Akhawiyun. Nah, ini nisbah. Oh iya betul. Oke. Okay. Berikutnya kita belajar apa namanya yang kelima itu adalah ukhor. Nah, bentuk ukhor ini, makanya saya bilang jilid 3 ini banyak sekali kaidahnya. Harus sering murojaah, harus sering bertanya ya. Kalau tidak paham bertanya. Oke. Okay. Ukhor itu jamak dari ukhra. Ini kan berbentuk muannas ya. Ukhra itu muannas, mudzakarnya apa? Akhor. Akhor. Akhor itu mufrad. Mudzakar jamaknya akharun. Nah, kalau muannasnya adalah ukhra. Ukhra jamaknya adalah ukhar. Jadi ukhar adalah jamak dari ukhra. Wahiyya mamnu'atun minas sarf. Dia itu adalah isim ghair munsharif yang tidak boleh bertanwin ukhra itu. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridun ukhra" di sini. Ini barang siapa yang dalam keadaan sakit ya, ketika sedang saum itu, au ala safarin atau sedang melakukan perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka boleh diganti itu kan di beberapa hari yang lain, di hari-hari yang lain. Kita baca ya bareng-bareng. Faman kana minkum maridun. Yo. Faman kana minkum maridun. Au ala safarin. Au ala safarin. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, itu surat Al-Baqarah. Berikutnya kita belajar fi'il yastati'u. Yastati'u ini domir huwa, kalau anta tastati'u. Kalau ana astati'u. Mana mana yastati'u? Ya stati itu sanggup ya. Ya stati au dia sanggup, tas stati au kamu sanggup, as stati au aku sanggup. Mudah ya? Iya. Silakan Ibu Siti nomor 1. Man yastati an yuktab an yaktabad darsa al an yak tubad darsa ala saburoti bihotin wadihin. Wadihin? Bihotin wadihin, ya betul. Apa artinya? Siapa yang mampu menulis pelajaran di papan tulis dengan tulisan yang bagus, wadihin, yang bagus Ustaz? Yang jelas, bukan bagus. Yang jelas. Siapa yang mampu menulis pelajaran di papan tulis dengan tulisan yang jelas? Iya. Man yastati'u an yaktuba ad-darsa 'ala saburati bi khattin wadihin. Siapa yang bisa menulis pelajaran tersebut di papan tulis dengan tulisan yang jelas? Oke. Okay. Berikutnya silakan Ibu. Tasuku antasuku atasuko. Iya. Tasuko syahinatu. Syahinatan maupun lebih. Tidak bosan katanya. Syahinatan ya Zabir. Ya, Zubair itu bukan Zabir. Iya, ya Zubair. Astati teh bisanya. Apakah kamu sanggup bisa ya? Apakah kamu sanggup tasuko teh naon bosan?
Sako ya suku itu artinya mengendarai. Apakah kamu bisa mengendarai? Syahinatan. Syahinatan itu artinya truk ya. Mobil truk. Kamu bisa mengendarai truk wahai Zubair. Atas tati'u anta suqa syahinatan ya Zubair. Apakah kamu bisa mengendarai truk ya wahai Zubair? Oke, berikutnya Khirizgi silakan. Hadhihi risalatu bi khatin radiin la astati'u an aqra'aha. Atastati'u an taqra'aha anta ya baro ini surat ini ditulis surat ini dengan tulisan Rodi itu apa? Jelek. Oh, jelek. Saya tidak bisa membacanya. Sehingga saya tidak mampu untuk membacanya. Apakah kamu bisa membacanya wahai Baro? Ya. Hadhihi risalatu bi khatin radiin la astati'u an aqra'aha. Tastati'u an taqra'aha anta ya Baro. Surat ini tulisannya jelek. Aku tidak bisa membacanya. Apakah kamu bisa membacanya wahai Baro? Nah, gitu. Oke, berikutnya silakan saya Bambang. Saya Bambang, tafadhol ikra. Siap. Atas ta'ina an atas tat ya. Atas tat atas tati'ina ya. Antagsili hadhil malati. Antagsili. Antagsili hadhil malatisa al-yauma ya Laila. Bisakah engkau mencuci pakaian-pakaian ini di hari ini wahai Laila? Ya, betul ya. Atas tati'ina antagsili hadhil malabisa al-yauma ya Laila. Hadhihi di sini jadi maf'ul bih ya. Al-malabisa sebagai badal di sini atau ataf bayan. Oke, kita baca dari nomor 1. Man yastati'u an yaktuba darsa 'ala saburati bi khattin wadihin. Yo. Atas tati'u an tasuqa syahinatan ya Zubair. Atas tati'u an tasuqa syahinatan ya Zubair. Hadhihi risalatu bi khattin radiin. Hadhihi risalatu bi khattin radiin. La astati'u an aqra'aha. La astati'u an aqra'aha. Atas tati'u an taqra'aha anta ya Baro. Atas tati'u an taqra'aha ya Baro. Atas tati'ina an taghsili hadhil malabisal yawma ya Laila. Atas tafini atas tafina antam silihadil malabisa liyaw maya layla. Oke, ini apa kaidah yang ke-17 ya? Salla yusalli salli ya. Ini apa namanya? Fi'il madhi salla, fi'il mudhorinya yusalli, fi'il amrnya salli. Kita baca bareng-bareng. Salla yo. Salla. Yusalli. Yusalli. Salli. Sal. Nah. Oke. Okay. Sekarang silakan Ibu Ade. Mana sih? Nah, silakan baca. Per satu. Isolita.
Usolita. Usolita dohri. Bukan ya. Usoli, bukan usoli. Ibu ada sok usoli. Islaita. Bukan asolaita. Asolaita. Asolaita dohriya Husain. Zuhro. Asolaita zuhro. Asolaita zuhro ya Husain. Apakah sudah sholat duhur ya hai Husain? Iya. Kalau apa? Zuhri, zuh. Pakai fathah, zuh. Itu punggung artinya. Oh. Kalau zuh pakai dhamma itu artinya duhur. Ini bacanya bukan usolli ibu ade. Asolaita duhri. Iya, tapi asolaita zuhra. Oh, lebih ya. Apakah kamu sudah sholat duhur wahai Husain? Hey, Ibu Rosida. Sholaitu fil Masjidil Harami wa fil Masjidin Nabawi Syarifi wa uhibbu an usolliya fil Masjidil Aqsa bi idznillah. Aku sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi yang mulia. Wa uhibbu dan aku suka an usolia untuk sholat di Masjid Aqsa dengan izin Allah. Iya. Yeah. Ibu Rasida ini Isra Mi'raj ya. Seperti yang Isra Mi'raj itu. Sholat itu fil Masjidil Harami wa fil Masjidin Nabawi Syarifi wa uhibbu an usolia fil Masjidil Aqsa biiznillahi. Jadi apa namanya? Artinya aku sholat di Masjidil Haram ya dan di Masjid Nabawi Asy-Syarif dan aku menyukai ya sholat di Masjidil Aqsa biinillahi taala. Baik, berikutnya silakan. Bu. Om. Ya Syekh. Ya. Terang artosna poso dunya. Soli, kalau soli itu artinya kan fi'il amr. Kalau ada huruf ba, ini soli, 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 soli itu salat ya. Tapi kalau ada huruf ba ke depannya, ya, ini huruf ba itu artinya mengimami. Jadi soli bina, imami kami. Begitu. Ya. Gimana? Ulangi lagi. Soli bina ya Syekh. Imami kami wahai Syekh. Imami kami wahai Syekh. Oke. Okay. Berikutnya silakan. Akhi Rizki. La tusallil. La tusallil faraidho fil baiti. Janganlah kamu sholat sendiri di rumah. Faraid itu sendiri. Jangan sholat wajib itu tuh faraid teh. Oh iya. Fardu. Fardu yang temun. Jangan sholat fardu di masjid. Di rumah. Aduh, manya masjid. Ya, silakan berikutnya saya Bambang. Lamma usallil asr. Saya belum sholat asar. Kita baca bareng-bareng ya. As-salaita zuhra ya Husain. Yo. As-salaita zuhra ya Husain. Salaitu fil masjidil harami wa fil masjidin nabawi asy-syarifi. Sallaitu fil masjidil harami wa fil masjidin nabawi asy-syarif. Wa uhibbu an usalliya fil masjidil aqsa biiznillahi. Salli bina ya syekh. Salli bina ya syekh. La tusalli al-fara'ida fil bayt. La tusalli al-faraidha fil bayt. Lamma usalli al-asra. Nah, ini apa berikutnya adalah nama-nama bulan ya.
Arabi, bahasa Arab. Ya. Al-Muharram. Oke, okay. Ana sekali, antum sekali. Al-Muharram. Al-Muharram. Sofar. Sofar. Rabiul Awal. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Jumadal Ula. Jumadal Ula. Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah. Rajab. Rajab. Sya'ban. Sya'ban. Ramadan. Ramadan. Syawal. Syawal. Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Dzulhijjah. Itu nama-nama bulan ya. Sudah kita pahami bersama ya. Tidak usah diterangkan lagi. Berikutnya apa namanya? Penggunaan imma ya. Imma, imma itu ada kalanya artinya. Atau artinya bisa. Contohnya al-ismu fil lughatil arabiyyah imma muzakkar wa imma muannas. Isim dalam bahasa Arab itu ya bisa muzakkar dan bisa muannas. Ada kalanya muzakkar, ada kalanya muannas. Silakan saja terjemahnya bebas. Oke. Okay. Nomor 2 imma tazuruni wa imma azuruka. Apa artinya? Ada kalanya kamu mengunjungi saya dan kadang kalanya aku dan ada kalanya aku yang mengunjungimu. Ibrahimu imma maridun wa imma musafir. Ibrahim itu ada kalanya dia sakit. Ada kalanya dia ya. Iya, berpergian. Oke, kita baca bareng-bareng. Al-ismu fil lughatil arabiyyah imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Yo. Al-ismu fil lughatil arabiyyah imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Imma tazuruni wa imma tazuruka. Imma tazuruni wa imma azuruka. Ibrahim imma maridun wa imma musafirun. Ibrahim imma maridun wa imma musafir. Ya. Coba lihat. Al-harb di sini. Apa arti al-harb? Perang. Perang ya, peperangan. Al-harb itu adalah muannas. Ya, al-harb itu adalah muannas. Ini meskipun tidak ada lafadz muannas yang berbentuk ta marbutah, tapi dia adalah muannas. Orang Arab menggunakan al-harb itu adalah muannas sebab dia muannas majazi istilahnya. Ya. Taqulu al-harbul 'aliyatul ula. Apa artinya? Al-harb al-'alamiyah al-ula. Apa artinya? Perang itu alami dunia. Halo. Apa artinya al-harb al-alamiyah al-ula? Naon sana? Permulaan dunia. Perang dunia pertama artinya. Al-alamiyah kan dunia kan? Iya betul. Perang dunia pertama. Yang kedua contohnya al-harbu al-ahliyah. Apa artinya? Ahli perang. Bukan ahli perang, perang persaudaraan artinya. Perang persaudaraan. PR ini untuk hari Kamis ya. Ini kerjakan nih. Biar nanti antum tidak dikasih terus tahu sama Andi, tidak dikasih tahu terus sama Ana, harus mencari sendiri. Jadi ini perintahnya berikanlah fi'il mudhari pada fi'il-fi'il berikut. Ini semuanya fi'il madi, antum berikan fi'il mudharinya. Itu ya harus dikerjakan dan harus di apa namanya setorkan ke saya ya WA di WA di Japri ya itu latihan 21 latihan 22 juga sama. Kalau latihan 22 itu berikan bentuk jama pada isim-isim berikut. Semua isim ini adalah mufrad, berikan bentuk jamaknya. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini latihannya adalah berikanlah masukkanlah setiap kata berikut kepada jumlah mufidah. Ini dijadikan jumlah ya oleh antum. Ini tiga PR-nya. Pertama, sebutkan fi'il mudhari-nya. Kedua, sebutkan bentuk jamaknya. Yang ketiga, ini dibikin jumlah. Antum japri saja ke saya. Shallah, antum bikin kalimat dari shallah. Saroko, mana'a, surro, al-harb, mu'zam, ya.
dan seterusnya. Berarti PR-nya jantan opatnya, Pak Ustaz. PR-nya jantan? Opat. Kan anak opat. Oh iya, jangan yang itu ya? Iya. Iya, betul. Oke, saya Bambang coba baca yang kedua empat ini. Saya Bambang. Fisalasi mi'atin. Fisalasat mi'atin. Lafdun mi'ah. Itu lafdu dimudofkan saja saya. Lafdu. Lafdu mi'atin. Iya. Ini apa kok nggak jelas? Di kitab saya nggak jelas. Majrurun bil idhofah. Amma. Amma salasu. Amma salasu fayu orabu. Bihasab bil amili. Nah, nahu. Alif. Indi salatu mi'ah riyalin. Una salatu marfu'un li'annahu mubtada'un. Ba uritu salatu mi'at. Salatu mi'at riyalin. Una salatu mansubun li'annahu maf'ulun bi. Jim. Ishtaraitu hadhihi sa'ati. Ishtaraitu hadhihi sa'ata bi salasa mi'ati riyalin. Huna yeah. Salasun majrurun bil ya bil ba'i. Oke, okay. Sudah ya cukup. Beres ya. Alhamdulillah. Beres, kita tinggal coba baca, nanti latihan ya ke bawah. Oke, saya baca dulu kembali. Bisalah sati mi'atin, ya, pada kalimat salah sati mi'atin ini, lafdu mi'ah itu majrur bil idofah. Lafad mi'ahnya itu pasti majrur karena dia idofah, mudof ilih ya. Karena dia mudof ilih. Karena bilangan 3 sampai 10 itu mudof, nah ma'dudnya itu harus mudof ilih. Ya, mafhum? Amma salas, adapun bilangan salas, ya, fayu orabu bihasa bil amil. Dia itu diirobkan tergantung posisinya. Kalau mi'ah itu pasti idofah. Iya, majzur bil idofah. Tapi kalau misalnya kalimat salas itu tergantung dari irobnya sesuai kebutuhan saja posisinya dalam teks, ya. Contoh misalnya ingdi. Nah, di sini jadi salasu kan. Ingdi salasu mi'ati riyal. Aku memiliki 300 riyal. Mi'atinya tetap artinya tetap posisinya majzur karena dia mudhof ilaih. Ini salah satu mi, ini salah su mi atirian. Kenapa salah su? Karena mi'ahnya muannas. Kalau mi'ahnya muannas, maka kemudian adadnya itu harus muzakkar, salah su. Maka tidak boleh salah satu di sini. Sudah kita pelajari di aturan adad jilid 1 bab akhir ya. Huna salasu di sini kalimat salas itu adalah marfu', marfu' li'annahu mubtada. Karena dia adalah mubtada. Pembahasan mubtada yang sama bab-bab berikutnya kita bahas. Makanya kuatkan dari sekarang murojaahnya. Kedepannya kita akan belajar aturan mubtada itu lengkap dalam satu bab. Mubtada dan khobar itu nanti akan lengkap dipelajari dalam satu bab. Ya. Ini satu bab itu fokus membahas mubtada dan khobar. Kalau misalnya dari awalnya kurang murojaah, nanti kedepannya nanti akan terasa sulit padahal sebetulnya mudah ya yeah. Dan yang kedua uri itu salasa mi'ati riyalin, aku memiliki 300 riyal. Nah di sini salasa mansub karena dia sebagai maf'ul bih ya yeah. Uri itu aku ingin apa salasa. Nah, salasa dia sebagai maf'ul bih. Nah, kemudian mi'atinya dia tetap mudhof ilaih. Oke okay. Ishtaraitu hadhihi sa'ata, aku membeli jam ini bi seharga salasi ke depannya tuh. Nah, tapi ke depannya mi'ahnya tetap majrur. Idofah kan? Salas di sini majrur bil ba. Oke. Okay. Mislu salasi mi'atin akhwatuhu arba'u mi'atin ya. Contoh-contohnya bisa arba'u mi'atin, khamsu mi'atin sampai kemudian kalimat tis'i mi'atin. Ya. Jadi kalimat mi'atinya tetap mazur. Nah,
Adapun kalimat arba'u, ya itu bisa berubah. Arba'u, arba'a, arba'in tergantung posisinya dalam jumlah. Kalau dia marfu arba'u, kalau mansub arba'a, kalau majzum arba'in. Mafhum antum semua? Paham ya? Paham. Harus paham. Kalau tidak paham, sudah paham pokok nama. Iqra al-a'dad fima yali qira'atan sahihatan, tuh kan kata Dr. Abdurrahim. Bacalah angka berikut ya dengan bacaan yang tepat. Nah, harus tepat. Oke, silakan Ibu Ade. Iqra apa ya? Yang nomor satu langsung saja, nomor satu. Oh, yang fi hadhil kitab tad? Iya. Bukan fi hadhi, itu fi hada. Fi hadzal kitaba. Fi hadzal kitabi. Oh. Fi hadzal kitabi. Ini teh kurang jelas. Bentar, Pak. Madu mati. Ayah, oke, madu. Homsi ma'ata. Sifatu. Homsu mi'ati. Homsu mi'ati. Sifatin korokta minha arba amiata sofhatin. Ya artinya kurang tahu. Pihak pada kitab ini, pada kitab ini, di kitab ini, homsi ma'atin ada 50. Hom sumi ati sobhatin. Miatinnya itu di, tidak boleh tanwin. Miati sifahati. Sobhatin. 50 sob apa suhu apa ya? Jadi halaman. Pada kitab halaman ini terdapat 500 halaman. Dan apa saya membaca sebagian darinya 400 halaman. Oke. Fi hadzal kitabi 500 shafhatin wa qara'tu minha 400 shafhatin. Di kitab ini terdapat 500 halaman. Saya membaca darinya itu 400 halaman. Dear tad. Mangga Samir sasarengan we. Oke, nomor 2 berikutnya Ibu Rosida. Samanut tadzkirati tis'amiatin. Tis'o. Oh iya. Samanut tadzkirati tis'umiatin. Itu mudhof. Mi'ah itu mudhof. Dia sudah mudhof ilaih plus dia mudhof lagi. Tis umi ati daularin. Nah, dolar sana tuh di pasien sapaat dolar. Apa artinya tiket, sama mata zikirah tis harga tiket $900. Iya, sama nutad kiro titis umi atir dolarin. Harga tiket itu $900. Ya, lumayan. Oke, berikutnya silakan Ibu. Istaro itu hadas siwaro bisabi miatin junaitin. Saya membeli gelang ini dengan harga 700 pon. 700 junai, iya. Pon, iya. Iya. Istara itu hadas siwari, afwan. Istara itu hadas siwaro bisa ba'i mi'ati junaihin. Aku membeli siwar. Mana siwar? Gelang. Gelang, ya. Seharga 700 junai. Junai itu mata uang India, ya? Bukan. Pon Inggris, ya, Pon. Pon Inggris, iya. Kalau mata uang ini mah rupiah.
Ah, ya betul. Secara itu hada siwara bisa bayi mi'atir junaihin. Baik, berikutnya silakan. Akhir Rizki. Yadrusu fi hazihil kulliyati sittumi'ati talibin. Kumahata. Siapa yang belajarnya nih, Seth? Iya, cari file-nya mana coba. Oh, ini. Situ ya, situ mi. Iya, situ, file-nya situ. 600 siswa belajar di apa di jurusan ini. Ya, yadrusu fi hadhil kulliyati sittu mi'ati talibin. 600 mahasiswa ya belajar di fakultas ini. Oke, saya Bambang, silakan. Bismillah. Situ ilal madinatil munawwarati ama arba'i mi'atin wa alfin lil hijrati. Aku datang pulang dari aku Madinah. Datang ke Madinah. Oh, aku datang ke Madinah Al Munawwarah pada tahun 400 bukan. Ini 1000 dulu saya, ini 1000 dulu. 1400 Hijriah. 1400 Hijriah. Jadi Dr. Abdurrahim lebih menggunakan yang terkecil dulu ya daripada yang terbesar. Jadi ya. Bilangannya yang terakhir dulu. Ama arba'i mi'ati mi'atin wa alfin lil hijrah. Oke, kita baca bareng-bareng dari nomor 1. Fi hadzal kitabi khamsu mi'ati safhatin. Yo. Fi hadzal kitabi khamsu mi'ati safhatin. Qara'tu minha arba'a mi'ati safhatin. Qara'tu minha arba'ati safhatin. Ama nutadzkirati tis'u mi'ati ridularin. Sama nutadzkirati tis'u mi'ati ridularin. Ishtaraitu hadas siwaro bisaba'i mi'ati junaihin. Ishtaraitu hadas siwaro mi'ati yadrusu fi hadhil kulliyati sittu mi'ati talibin. Yadrusu fi hadhil kulliyati sittu mi'ati talibin. Jitu ilal madinatil munawwarati ama arba'i mi'atin wa alfin lil hijrati. Lancarnya Aisyah sarangan melancar. Al-Yahud, mana Al-Yahud? Yahudi, agama Yahudi. Orang Yahudi, ya agama Yahudi ya, Yahudi itu. Ismu Al-Yahud itu artinya orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi. Ismu jinsi jam'iyun. Ya. Isim jinsi jam'iyun. Wasmul jinsi jam'iyun huwa alladhi yufraqu bainahu wa baina wahidi bil ya. Yang dimaksud dengan isim jinsi jam'i itu adalah isim yang berbeda antara apa namanya? Dengan bentuk mufradnya. Jadi begini maksudnya. Kalau misalnya apa namanya Yahudi itu jama ya, ini jama orang-orang Yahudi. Bagaimana cara merubah bentuk jama ini kepada bentuk mufrad? Jadi ada dua tanda ini menarik ya. Isim, jadi memufradkannya itu isim jinsi jama'in itu dengan dua cara. Ya. Pertama dengan ya atau dengan ta. Ya. Contoh. Di sini apa mufrad dengan ya? Yahudi itu artinya orang-orang Yahudi. Jama kan? Kalau misalnya satu orang Yahudi tinggal tambahkan ya. Jadi apa? Yahudiyun, satu orang Yahudi. Nah, ini yang disebut dengan ismul jinsi jama'iyun, Yahudi itu. Nah, cara untuk memufradkannya dengan ya Yahudiyun. Arabun apa artinya orang-orang?
Orang-orang Arab. Kalau satu orang Arab, Arabian. Rum, orang-orang Romawi. Romawi. Kalau misalnya mufrad, Rumiyun. Satu orang Turkun. Romawi. Turkun. Turki. Iya. Turunan kidul. Mufradnya Turkiyun. Inkilizun. Orang apa? Orang-orang Inggris. Jam mufradnya Inkiliziyun. Nah, itu caranya adalah bisa dengan ya atau bisa dengan tak. Contoh dengan tak. Ya. Samakun. Ya. Samakun itu artinya ikan-ikan. Ya. Kalau satu ikan samakatun. Samakatun. Syajarun pepohonan. Kalau satu pohon syajarutun. Syajarutun. Tufah itu jama ya. Ya. Artinya apa? Ya. Kalau satu apa? Tufahatun. Inabun, anggur. Anggur. Satu anggur, inabatun. Mauzun, pisang. Mauzatun, mauzatun. Pisang. Habun, mana hab? Habbah itu rumput. Biji-biji. Oh, biji-biji. Iya, habbatun satu. Satu biji. Satu biji. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nanti hari Kamis kita bahas PR yang apa menjadi tugas kita. Kemudian nanti hari Kamis kita akan belajar tasrif isim fa'il dan isim maf'ul. Nanti saya lengkap akan menulis tabel ya. Saya akan menulis tabel tentang fi'il madi, fi'il mudhari, masdar ya. Kemudian isim fa'il, isim maf'ul ya. Fi'il amr, fi'il nahi, fi'il majhul, fi'il madi majhul, fi'il mudhari majhul. Nanti saya akan tulis insyaallah. Mafhum? Nanti lengkap. Pokoknya lengkap. Kita belajar 12 sigoh bentuk. Ya. Bersama isim makan insyaallah ya. Isim makan dan isim zaman kita akan sebutkan. Jadi pertama fi'il madi maklum, fi'il mudhari maklum, masdar ini sudah kita pelajari tapi belum direntetkan secara sistematis. Insyaallah nanti Kamis saya buat secara sistematis. Fi'il madi maklum, mudhari majhul, masdar, isim fa'il, isim maf'ul ya. Kemudian apa? Fi'il amr, fi'il nahi, isim makan, isim zaman, fi'il madi majhul, ya, fi'il mudhari majhul. 12 kurang lebih. Oh ya, isim alat ya. Isim alat nanti dimasukkannya semuanya ada 12. Lalu nanti kita bahas. Mafhum? Dad mau tanya sebentar. Ya, gimana? Yang samakun kalau jamaknya itu boleh asmaku? Boleh. Boleh. Ya, boleh. Iya. Ya. Jadi apa bentuk jamak itu Ibu bukan hanya satu ya, tapi terkadang isim tersebut memiliki dua bentuk jamak bahkan tiga. Ya. Bahkan tiga. Apa namanya? Contohnya misalnya kalimat apa namanya? Kafir. Kalimat kafir mufrad. Jamaknya apa coba? Kafirun. Jamaknya apa? Kafirun. Nah, bisa jamanya ya, bisa jamanya kafiruna, bisa jamanya kufar, kufaru ya, bisa jamanya kufar ya, itu kan dua jamanya kafirun, kafiruna, bisa jadi kufar ya. Nah begitu, jadi kadang satu isim itu bisa berbentuk jamanya ada dua ya atau tiga ya, banyak bentuk-bentuk jamaknya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Begitu juga dengan tadi ya, samak itu bisa juga jamaknya pak asmakun ya. Yeah.
Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kami habun mah tetiasa hubun tetiasa itu nya posta. Apa? Itu habun. Habun jadi habbatun. Oh ya, tidak bisa jadi yang lain ya. Iya. Habun habbatun. Ini menarik ya. Ya, kita semakin tinggi apa namanya pemahasannya. Tapi tambah leneng. Tambah leneng kada ya. Nana mina. Saya ada murojaah. Kan we, nana mina teh berjalan. Tuh. Lumayan ya. Alhamdulillah. Jadi kita seperti yang saya bicarakan ketika jilid 1 nanti ke depannya pelajarannya akan semakin apa? Advance ya. Akan semakin menantang. Iya tuh. Lumayan ya ke depannya. Lumayan. Insyaallah nanti refleks ya ketika baca kitab-kitab dengan cara seperti ini insyaallah. Oke, cukup ya. Kita sudah berakhir waktunya. Insyaallah nanti kita bertemu hari Kamis. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, sabar, terus belajar, ya. Dan yang paling terpenting adalah apa namanya? Ada waktu untuk murojaah. Semakin sering apa? Buka-buka murojaah, insyaallah nanti akan ada kemudahan. Oke, okay. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas yawma la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Qul qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.